Natasha Wilona, kalau ada masalah dengan Steven William, enggak mungkin syuting bareng. Dilansir dari babetobus.com. Artis peran Natasha Wilona memantah rumor yang menyebut dirinya ada masalah dengan mantan kekasihnya, yaitu Steven William. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Natasha dan Steven pernah menjadi sepasang kekasih. Ya kalau ada masalah, enggak mungkin syuting bareng dong, tutur Natasha dalam kanal YouTube Surya Citra Televisi. Kembali membintangi sinetron bersama, Natasha dan Steven kembali menarik perhatian publik setelah sukses membuat hati penonton tertawa perasaan atau baper di sinetron Anak Jalanan. Pokoknya, kalau ceritanya itu seru banget, ada drama percintaannya, ada juga tentang musik-musiknya, tentang anak B-nya. Pokoknya kalau yang penasaran banget, mending nanti nonton aja, ujar Natasha. Banyak penggemar artis muda tersebut penasaran dengan chemistry mereka setelah tak lagi sebagai sepasang kekasih. Karena kepiawaiannya memerankan karakter di sinetron Anak Jalanan. Itu sebabnya para penggemar penasaran dengan chemistry yang dibawakan pada sinetron kali ini. Saat meranin adegan itu, sudah pasti aku ke karakter aku ya. Saat lagi promo, itu adegan aku langsung masuk ke karakter aku. Natasha memberikan penjelasan guna menepis omongan netizen soal dirinya terlibat masalah dengan Steven sampai tak mau memintangi sinetron bersama lagi. Artis berusia 21 tahun ini justru merasa berbunga-bunga saat memerankan karakter baru dalam sinetron Anak Band. Terus juga, yang dirasakan saat itu adalah berbunga-bunga, ujar Natasha Wilona.